perjalanan saya tu perik sangat. Ubat yang banyak, saya tak layan-layan, saya rasa muntah. Efek dia pasal operation tu, dia ingatan saya lost. Saya nak start, orang kata start pergi sini sebab lama sangat berehat. Sebelum ni saya adalah makeup artist. Dah berkecimpung dalam dunia entertainment ni lebih kurang 16 tahun. And then selepas saya sakit lah 4 tahun tak bekerja, and then dapat call daripada Picasso untuk interview lah. Mereka perlu bersaing dengan para pencari kerja lain yang normal. Sama-sama kita lalui cabaran tu sama-sama untuk dapatkan pekerjaan bagi Encik Hairul Nizam lah. Maklumat yang diberikan oleh pihak Picasso tu, segala kekurangan tu kita boleh terima dan tampung. Maksudnya kita tak ada atau orang menganggap kekurangan itu satu kelemahan. Bersyukur sangatlah. Bukan benda orang lain je perhatiin. Picasso pun perhatiin.